Guys, sebenarnya kita kembali lagi di game Genesis Mobile Indonesia, dan di video kali ini kita langsung saja lanjut ke normal modenya dari Raid 5, oke, Ticket to Underworld. Nah, di sini gua cuma main normal mode dan gua pun sendiri nggak yakin kalau misalnya normal mode ini bisa kelar gitu. Jadi kita coba saja dengan formasi gua yang sekarang ini. Oke, start battle. Oke, ini dia. Nah, gua coba getter dulu. Oke, udah. Oke, lumayan keras dari yang story modenya. Tapi damage-nya masih kecil lah ya. Tinggal yang di ujung-ujung. Tinggal momon yang gak bisa gerak anjir. Oke, nice. Ada lagi kah? Oh, ini nih. Oke, udah kelar. Lanjut ke stage berikutnya. Biasa kita getar dulu. Gerbongnya ini lumayan jauh anjir. Oh, lumayan sakit juga. Ambil SP, pecahin shield ya. Ambil SP, mungkin gua auto sebentar. Oke, udah selesai. Gua ambil SP lagi, SP. Gua coba auto lagi guys, karena SP-nya udah numpuk parah anjir. Oke, udah selesai. Critical X. Anjir, gak bisa, habis anjir. Auto dulu guys. Oke, nice. Getter lagi kita. Ah, langsung boss ya, lupa gua anjir. Langsung bos aja balik lagi cuy. Gak kuat cuy. Histori aja gua mati anjir.
auto dulu guys. Anjir nge-lag parah cu. Gua ulti dulu lah. Rame cu, gua vakum dulu ya. Oke. Oh, nggak kelihatan lagi anjir. Oke. Geser dulu. Oke, ini udah wave yang terakhir sepertinya. Gua auto dulu. Oke. Tinggal ini doang anjir. Nice, kita win. Oke, okay, victory untuk raid 5 di Ticket to Underworld. Mungkin di next video kita lanjut ke Underworld Ambassador. Oke, okay, dan oke, okay, sekian video kalian sampai di sini dan sampai jumpa di next video ya. Dadah.